Halo semuanya, saya Vida Mastrika. Dalam video tentang pemrograman berorientasi objek, kali ini saya akan menjelaskan teori tentang constructor. Nah, constructor ini adalah sebuah metode yang istimewa dalam pemrograman berorientasi objek. Ada dua jenis constructor, yaitu constructor yang biasa dan yang berparameter. Dalam video ini saya akan menjelaskan teori tentang constructor dan bagaimana sedikit tentang coding constructor tersebut. Ayo kita langsung ke materi kali ini. Nah, sekarang saya akan menjelaskan tentang constructor. Constructor atau konstruktor di Java itu adalah metode khusus yang digunakan untuk menginisialisasi objek. Nah, constructor ini adalah bagian atau jenis dari metode yang bisa kalian buat juga di dalam object-oriented programming. Konstruktor ini dipanggil ketika objek kelas dibuat. Nah, di sini mungkin kalian bingung ya. Selama ini kalian sudah buat objek dari kelas tapi tidak pernah menetapkan konstruktor. Katanya ada metode yang namanya konstruktor, tapi di mana ya? Nah, ternyata semua kelas itu memiliki konstruktor secara default. Jadi Java itu sudah otomatis membuatnya untuk kita konstruktor yang secara default kalau kita tidak membuat metode konstruktor untuk mengganti metode yang default tersebut ya. Satu kelas itu dapat memiliki lebih dari satu konstruktor asalkan parameternya yang berbeda. Diingat lagi, metode itu ada yang berparameter. Jadi ada yang tidak berparameter, ada yang berparameter, ada yang parameternya jumlahnya 2, ada yang parameter jumlahnya 3. Nah, itu sudah dianggap konstruktor yang berbeda ya. Oke, jadi kalau kalian tidak pernah melihat konstruktor itu karena semua kelas memang sudah dibuat secara default konstruktornya ya. Syarat kalau kalian mau membuat konstruktor baru yang bukan konstruktor default yang dari Java, nama konstruktor itu harus sama dengan nama kelas. Kalau kalian punya kelas kota dengan huruf K kapital, nama konstruktornya harus sama seperti ini. Ya, konstruktor itu adalah metode yang tidak memiliki nilai kembalian dan juga bukan void. Berarti bukan non void, bukan juga void, ya. Dia adalah konstruktor gitu. Contoh dari konstruktor adalah seperti ini. Saya jelaskan dari kelas diagramnya dulu ya. Saya punya kelas kota. Variabelnya ada 3, yaitu panjang, lebar, dan tinggi. Untuk metode konstruktor di dalam sebuah kelas diagram itu biasanya ditandai dengan garis bawah seperti ini. Dan juga namanya itu sama dengan nama kelasnya. Oke, apa yang bisa dia lakukan? Nah, misalnya ini, saya punya kelas kota, ada panjang, lebar, dan tinggi. Di sini saya buat lagi metode, ya, dia bukan void dan juga bukan non void, jadi nggak perlu ada void atau tipe data di sini ya, langsung aja kita buat kotak gitu, kurung buka dan kurung tutup. Di sini konstruktor yang saya buat itu adalah langsung menetapkan nilai dari panjang, lebar, dan tinggi. Jadi nanti kalau saya mau buat kotak spasi kotak 1, objek dengan nama kotak 1 di coding itu saya tidak perlu lagi menetapkan variabel-variabelnya isinya berapa, karena pada saat dibuat itu dia pasti sudah berisi panjang, lebar, dan tinggi sekian. Jadi kayak sudah dikasih nilai default gitu ya dari kita sendiri, berapa sih nilai panjang, lebar, dan tingginya. Ya, berarti ini kita sudah membuat konstruktor baru dan tidak lagi memakai konstruktor default yang dibuat oleh Java. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kalau saya membuat objek dari kelas kota, misalnya saya namakan kota 2,
Di sini saya membuat objeknya seperti biasa. Kalau misalnya tanpa konstruktor yang tadi saya buat, berarti nilai panjang, lebar, dan tingginya itu belum kita inisialisasi ya. Tapi karena tadi sudah kita ubah konstruktornya dengan langsung menetapkan panjang, lebar, dan tinggi, kalau kita panggil di sini cetak volume, itu akan langsung bisa mengeluarkan nilai 100. Karena panjang, lebar, dan tinggi sudah kita tetapkan di konstruktor, berarti artinya saat kita membuat objek kotak 2, ini nilai-nilai tersebut sudah langsung diterapkan di objek tersebut. Nah, kalau tidak ada inisialisasi, tidak ada pembuatan konstruktor seperti tadi, kita berarti harus set panjang, lebar, dan tingginya dulu ya. Karena kotak 1 di sini yang kita tidak ada inisialisasi konstruktor, konstruktornya default buatan Java dan itu kita buat objeknya kosongan ya. Tidak ada action apa-apa, variabelnya juga tidak ada kita ubah atau kita set seperti apa. Setelah itu kita baru bisa panggil cetak volume dan menghasilkan volume kotak sama dengan 100. Oke, selanjutnya ada yang namanya konstruktor berparameter juga. Ya, ini nama kelasnya kotak, nama konstruktornya adalah kotak. Di sini saya buat mirip dengan metode berparameter, jadi ada 3 parameter yang dimasukkan, yaitu P, L, dan T, semuanya bertipe double. Jadi kalian sudah bisa mengambil kesimpulan di sini, kalau konstruktor kotak dengan parameter ini dipanggil, berarti nilai-nilai dari parameter ini itu langsung masuk ke variabel panjang, lebar, dan tinggi. Penerapannya contohnya seperti ini ya. Saya punya kelas kotak, ada panjang, lebar, dan tinggi variabelnya. Dan di sini ada konstruktor kotak yang berparameter. Oke, parameternya sama seperti metode ya. Tipe datanya disebutkan terlebih dahulu, setelah itu nama parameternya. Kalau ada lebih dari satu, dipisahkan dengan koma. Nah, di sini saya set panjang, panjang itu adalah variabel yang ini, sama dengan nilai parameter P yang kita masukkan. Lebar, variabel yang ini, sama dengan nilai parameter L yang nanti akan kita masukkan. Nilai tinggi itu sama dengan nilai parameter T yang akan kita masukkan lagi. Nah, oke. Contohnya saya di sini buat objek kotak 3 dengan konstruktor berparameter. Ya. Cara memanggilnya sama aja, kita tulis nama kelasnya dulu, setelah itu nama objek, pakai kata kunci new, setelah itu langsung konstruktor yang berparameter. Kalau saya panggil cetak volume, ini volumenya menjadi 120, sama seperti inputan yang hasilnya sama seperti hasil dari inputan yang saya berikan di parameternya. Oke. Kalau misalnya saya buat konstruktor berparameter seperti ini dengan apa yang terjadi kalau saya hanya memanggil seperti ini ya. Oke, apakah masih bisa? Bisa. Kalau kalian tidak set konstruktor kotak yang tanpa parameter ini akan tetap menjadi default yang dimiliki oleh Java. Jadi tetap ada objek kotak tapi kosongan, sama seperti yang kita buat selama ini ya. Kalau kalian tidak set yang tidak dengan parameter, ini akan tetap menjadi konstruktor default yang dari Java. Oke, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai terakhir. Semoga penjelasan tentang constructor kali ini bisa kalian terima dengan baik ya. Untuk video selanjutnya, saya akan menjelaskan beberapa istilah yang biasa digunakan di pemrograman Java seperti inheritance. Sampai bertemu di video saya yang selanjutnya.